sembuhkan lukamu. Mada harus selesaikan pertarungan ini. Mada tidak mau melihat anak jahat seperti itu menang dan berbuat semaunya menyakiti orang lain. Seperti yang aku bilang ke Bu Ireng, kejahatan tidak akan pernah menang melawan kebaikan. Kita bisa melakukan apapun untuk menghancurkan Majapahit. Bisa menjadi seperti yang kamu harapkan. Eyang. Eyang memikirkan Nyi Chloe. Ya, Mada. Biar bagaimanapun, aku pernah seatap, serumah, belajar bersama. Tapi, tujuan kita akhirnya berbeda. Dan akhir yang sangat menyedihkan. Mungkin sudah takdirnya, Eyang. Mati di dalam jurang adalah takdir. Tapi menjadi jahat atau baik adalah pilihan. Kalau pilihan, kenapa semua orang tidak memilih menjadi baik, Eyang? Sejatinya, semua manusia itu dilahirkan menjadi baik. Tapi ada nafsu angkara yang menjadikan manusia itu jahat. Di mana yang kalah akan menjadi jahat, merugikan orang banyak dan juga merugikan negara. Maka dari itu, Mada, untuk menjadi seorang kesatria, dia harus bisa mengalahkan nafsu angkaranya itu, musuh yang paling besar dalam hidup manusia. Kalau kamu sudah bisa mengalahkan nafsu angkara, Eyang yakin kamu akan menjadi kesatria sejati. Nasihat Eyang
akan selalu Mada ingat. Kalian harus lebih banyak berlatih lagi. Baik, Gusti. Baik, Gusti. Punten dalam sewu, Kakang. Ada hal yang ingin aku bicarakan pada Kakang. Ada apa? Aku mendengar kabar yang tidak mengenakan. Apa itu? Chloe masih hidup, Kakang. Dimas Nami, kamu mendengar berita ini dari siapa? Sudah menjadi bahan pembicaraan di mana-mana, Kakang. Setiap orang membicarakan hal ini, termasuk para prajurit. Kita harus membicarakan hal ini kepada Paman Lembusono. Dan tindakan apa yang harus kita lakukan? Kasihan kamu, nak. Harusnya Bopo bisa menolongmu. Bagaimana ini, Setan Kocar? Singulau, siapa yang bisa menolong anakku? Lihatlah anakku. Semakin hari, tubuhnya semakin lemah. Maaf, Suruh Gendro. Aku tidak bisa menyembuhkan anakmu. Hanya Niklo yang bisa menyembuhkannya. Sebaiknya, kita mencari Niklo di dasar jurang. Mungkin saja Niklo belum mati. Tapi siapa yang menjaga anakku? Dagedero. Yang menjaga anakmu, aku. Jadi kalian sebaiknya cepat cari Chloe. Mudah-mudahan dia masih hidup. Semakin cepat mencari Chloe, semakin cepat anakku akan sembuh. Ayo. Baiklah. Tolong jaga anakku, Lau. Mau saja ditipu sama aku. Ngapain aku mesti nungguin anak yang sudah sekarat? Tak ada gunanya. Mendingan aku mencari hartanya Chloe. Bukan anakku. Tenang saja. Percayalah dengan siasatku.
apa Biung mencari Mada? Iya, Gajah Mada. Biung mencari kamu. Maafkan Mada, Biung. Mada harusnya sudah pulang. Tapi Mada masih di sini. Tidak apa-apa. Gajah Mada, boleh Biung melihat keris condong campur kamu? Untuk apa, Biung? Tidak untuk apa-apa. Biung hanya ingin melihat. Boleh kan, Gajah Mada? Boleh, Biung. Siasat yang bagus. Ternyata setan koper adalah sekutu yang lebih cerdas daripada Nyi Chloe. Dia bukan Biung. Bukan Biung. Lalu, siapa sebenarnya dia, Eyang? Kita hampir membuka penyamarannya. Pantas saja. Biung tidak pernah memanggil dengan nama lengkap. Itulah yang membuat Mada sadar kalau dia bukanlah Biung. Anak yang cerdas. Calon kesatria. Bisa aja memiliki keris itu. Iya. Kalau saja si tua bangkai itu tidak muncul mengacaukan pikiran Gajah Mada, pasti aku sudah bisa merebut keris itu. Ya sudahlah. Yang penting kau tidak apa-apa. Ayo, aku bantu sembuhkan lukamu. Paman. Kenapa Biung kelihatan cemas? Biung mendengar kalau Nyi Chloe masih hidup. Chloe masih hidup. Dari mana kamu mendengar kabar itu? Orang-orang kampung sudah membicarakannya, Paman. Apa mungkin tadi yang menyamar menjadi Biung adalah Nyi Chloe, Eyang? Dia masih hidup. Kau
Yang ngungkuk, Jul. Iya, bener, Wur. Sedang apa ya dia di sini, Wur? Wah. Jangan-jangan dia mau mengepung tempat kita, Abah Jul. Oh, iya, bener-bener. Kalau gitu, kita lapor ke Kisoro sama Setan Kojer, Wur. Ayo, Wur. Ayo. Kemana makhluk itu? Kisoro, oh, kita mau melapor, Ki. Apa yang membuat kalian tiba-tiba datang? Dan ketakutan seperti dikejar setan. Itu, Ki, di luar sana ada yang mengungkuk, Ki. Sepertinya dia sedang mengawasi markas kita, Ki. Mengungkuk Hanuraga. Dia pasti sudah mendengar tentang bangkitnya Nyi Kluwi. Kojar, ini adalah tugasmu untuk menghadapi setua bangka itu. Ya. Akan aku hadapi. Kamu mencariku, Hanuraga. Kenapa? Kamu terkejut? Apa kamu merasa bersalah kalau tanganmu belum bisa membunuhku? Aku tidak pernah punya niat untuk membunuhmu. Jangan membual, Hanuraga. Aku tahu kamu menginginkan kematianku, ya kan? Tapi lihatlah, aku masih hidup, Hanuraga. Kamu bukan Chloe. Aku bisa merasakannya. Kalaupun aku bukan Chloe, aku akan mengirimmu ke neraka. Kebenaran ini harus segera diselidiki. Punten dalam sewu, Paman. Izinkan kami berdua untuk menyelidiki kebenaran ini. Baiklah. Kalian bawa pasukan secukupnya. Sendika, Paman. Nyi Chloe. Kenapa? Apa kalian berdua heran melihat Nyi Chloe tidak bisa dibunuh begitu saja? Nyi Chloe mempunyai nyawa lebih dari satu. Setiap dibunuh, mati, pasti bangkit kembali. Dan kesaktiannya akan berlipat ganda.
jangan membual. Dari dulu aku tidak pernah percaya membualan seperti ini. Baik, majulah. Akan aku buktikan kehebatanku. Kepada Majapahit bahwa Nyi Kelowi Surogendro dan Setan Kojer tidak gampang untuk ditangkap. Kalau kalian mencari kami terus, kami akan semakin nekat. Nanti tunggu. Ayo kan kita kejar. Tidak sekarang, Nanti. Kenapa? Makhluk licik itu pasti akan menjebak kita. Kita harus lebih waspada. Jangan sampai kita jatuh kepada perangkapnya. Lantas apa yang harus kita lakukan sekarang? Lebih baik sekarang kita kembali ke istana. Kita laporkan kejadian ini kepada Paman Lembusora. Kita atur ulang siasat untuk menangkap Nyi Kelowi. Sendiko, kakak. Prajurit, mundur! Ayo Dimas Pandu. Maksudmu? Kamu harusnya bisa menghabisi mereka. Tapi kenapa tidak kamu lakukan? Kalau mereka aku bantai, Majapahit pasti akan bereaksi keras. Pencarian besar-besaran pasti akan dilakukan. Bukan hanya itu, para penjahat cilik pun pasti akan ikut dimusnahkan. Maaf, aku tidak berpikir sejauh itu. Apa yang sudah aku lakukan ini pasti akan membuat para prajurit itu kelabakan. Dan pasti akan mengganggu nyali mereka untuk dapat berani melawan kita. Dan kedua, ini akan memberikan angin bagi yang lain untuk dapat bergerak kembali, membuat kerusuhan dan memusingkan kerajaan. Kamu memang hebat, Setan Kocar. Dari dulu, kamu memang bodoh. Alangkah indahnya langit malam ini.
cahaya apa itu? Kenapa cahaya itu begitu aneh? Bopo? Itu adalah lintang kemukus, putraku. Lintang kemukus? Itu adalah pertanda buruk. Pertanda bahwa Majapahit akan dilanda prahara. Akan bermunculan pemberontakan dan rongrongan dari kerajaan-kerajaan kecil yang ingin memisahkan diri dari Majapahit. Artinya, perpecahan akan terjadi. Kenapa, Bopo? Bukankah persatuan lebih baik? Itulah tugasmu, putraku. Persatukan Nusa dan Antara menjadi Nusantara. Bukankah perbedaan itu indah adanya? Berbeda, tapi tetap satu. Mada berjanji, Bopo. Kuatkan hatimu dan lengkapi diri dengan ilmu pengetahuan. Hikmat dan kecerdasan adalah kunci kesuksesan. Bopo akan selalu menyertai kamu. Terima kasih, Bopo. Ilmu Gada Sakti. Ampun Gusti. Ada apa? Ada hal yang ingin saya tanyakan. Apa selama ini Gusti Anabrang tidak pernah menyadari bahwa Gusti Lawe dan Gusti Nambi selalu diprioritaskan oleh Gusti Prabu? Apa maksudmu? Saya merasakan ada yang aneh. Sepertinya ada persaingan yang tidak sehat di dalam ini, Gusti. Bukankah meredam setiap pemberontakan itu adalah tugas dari Gusti Anabrang? Tapi kenapa selalu mereka yang menjalankan tugas-tugas ini? Apa jangan-jangan Gusti Lawe dan Gusti Nambi ingin menyingkirkan Gusti Anabrang dari istana? Sepertinya ada benarnya apa yang dikatakan oleh Yudha. Aku juga sudah lama merasakan hal ini. Baiklah. Kalau memang ini yang diinginkan Rangga Lawe dan Nambi, mereka akan mendapatkan. Sepertinya Anabrang termakan lagi oleh omongan saya. Sungguh menyenangkan. Paman, ternyata benar. Nyi Chloe masih hidup. Apa kalian melihat dengan mata kepala sendiri? Punten dalam sewu, Paman. Kami bukan hanya melihatnya, tapi kami bertarung melawannya dan dia menghilang. Menghilang? Punten dalam sewu, Paman. Paman benar. Mereka hanya ingin mempermainkan kami. Nyi Chloe mengirim pesan. Pesan tantang. Bahwa Rangga Lawe dan Nam bukanlah tandingan. Bahkan membunuh mereka berdua pun, dia tidak sudi. Apa maksud kamu, Anabrang? Dia membutuhkan lawan yang lebih tangguh.
Sendiko, Pak. Sendiko, Pak. Disinilah dulu Bopomu berlatih. Ilmu apa yang Bopo pelajari, Eyang? Ilmu gada sakti. Sepertinya Mada ingin membayangkan bagaimana dulu Bopo memainkan gada sakti itu. Dia sangat lincah dan sangat ringan memainkannya. Apa karena tenaga dalamnya sangat tinggi, Eyang? Itu salah satu alasannya. Dia sangat mencintai senjatanya. Antara jiwa dan gada sudah menyatu. Jadikanlah gada itu senjata untuk memperkuat kejayaan Majapahit. Jadilah kesatria sejati. Aku berjanji, Eyang. Gada ini akan aku gunakan untuk membawa Majapahit ke puncak kejayaan. Tapi apabila usiaku tidak cukup, maka keturunankulah yang akan meneruskannya. Aku percaya itu. Setelah mendengar cerita Eyang, semakin bulat tekad Mada untuk meneruskan cita-cita Bopo. Bagus, Mada. Kamu harus menemukan gada yang sudah dibuang oleh biungmu itu. Baik, Eyang. Mada akan segera mencarinya. Kamu harus menemukannya, Mada. Gada itu milikmu. Iya, Eyang. Mada akan menemukannya. Aku percaya. Cepat minggat dari hadapanku! Kau sang gajah Mada. Kita kaya. Jol. Sarap bawang, mau kawin dong, Jol. Hei! Berikan barang kepadamu. Tidak. Enak saja kamu. Ini harta kami. Benar. Ini Chloe adalah guru kami. Cari mati kalian. Kurang ajar. Berikan cepat. Jebut. Hei! Kalian cepat pergi. Kalau enggak aku habisin kan. Ya! Oh. Oh. Singa.
Surabaya. Tidak apa-apa. Syukurlah. Oh ya, Eyang. Apa jurus Mada masih lemah? Jurus kamu sudah bagus, Mada. Eyang bangga. Ingat, Mada. Jurus-jurus yang Eyang berikan bisa kau kembangkan. Satu pesan, Eyang. Jangan cepat puas. Teruslah berlatih. Dan jangan bosan. Baik, Eyang. Mada akan terus berlatih. Bagus. Jul, kita udah kaya raya, jatuh miskin lagi. Bener, ini udah apes-apes-apesnya tawur. Mana lapar lagi, masa harus makan daun. Gak apa-apa Jul, makan aja Jul, daripada gak ada Jul. Gak mau. Caur, Bang. Wajul Bali. Apa yang kalian lakukan di sini? Bukannya kalian menjaga anakku? Maaf, Ki. Kami telah diusir oleh Laung dan hartanya Chloe telah dirampas, Ki. Benar, Ki. Tepatnya mereka sudah merampas semua harta kekayaannya Chloe. Apa? Dupa itu merampas harta peninggalannya Chloe? Iya. Iya. Mereka merampas semuanya, Ki. Ajar. Ini tidak bisa biarkan. Jul, kok kita ditinggal? Gak tahu, semuanya ninggalin kita. Kita mau kemana nih? Jul, makan daun aja Jul ya? Enggak. Kan mau ke Bajul ke daun. Enggak. Ayo murah. Dasar nasib lagi bocor. Tidak susah-susah untuk mendapatkan harta sebanyak ini. Aku akan jadi orang kaya. Akan jadi raja di kampung ini. Berarti udah saatnya kita berhenti untuk merampok ya. Diam! Siapa yang nyuruh kalian tertawa? Yang berhenti merampok itu bukan kalian, tapi aku. Kalian itu tetap merampok, tapi buat aku. Sini, 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 sini. Kita akan tinggal di rumah mewah. Didampingi oleh wanita-wanita yang cantik. Apa kau dengan harta itu, Laung? Terserah akulah. Aku yang menemukan harta ini. Mau diapakan saja boleh. Dasar perampok kacangan. Tidak ada yang boleh memiliki harta itu. Harta itu untuk cita-cita kita bersama, mendirikan kerajaan baru. Kembalikan harta itu pada tempatnya, lalu cepat.
cepat minggat dari hadapanku! Ujer, Gendro, dengarkan baik-baik. Kalian kalau mau berbagi, akan aku kasih sebagian. Tapi jangan coba-coba kalian merebut harta ini dari tanganku. Hadapi aku dulu. Mengerti? Hei! Raja! Apa kemampuanmu? Aduh! Aku akan melakukan segala cara untuk menangkap makhluk licik itu. Biar aku yang menemani kakak. Tidak, Dimas Nambi. Aku sendiri yang akan melakukannya. Kalau memang Nyi Chloe masih hidup, aku yang akan meringkus dia dan membawa dia ke hadapan Gusti Prabu dengan tangan aku sendiri. Kamu sebaiknya menjaga keamanan istana. Sendiko, kakak. Ampun, Gusti Anabra. Ada apa, Alayuda? Baru saja saya melihat Gusti Ranggalawe pergi keluar istana. Pergi kemana dia? Kalau saya tidak salah, dia akan menangkap Nyi Chloe dengan tangannya sendiri. Dan dia akan membawanya ke hadapan Gusti Prabu. Mohon maaf jika saya salah. Tapi bukankah apa yang dilakukan oleh Gusti Ranggalawe itu menyalahi aturan istana? Dan kalau tidak salah, kemarin sewaktu Gusti Anabrang mengambil tindakan sendiri untuk mengambil keris Sangklit dan mencari Gajah Mada, Gusti Anabrang mendapat teguran yang keras dari Gusti Lembusora. Ranggalawe, dia ingin mencari muka di depan Gusti Prabu. Mau pergi kemana kamu, Dimas Anabra? Apa urusannya dengan? Aku hanya ingin tahu saja. Kenapa kamu begitu tergesa-gesa dan kenapa kamu harus meninggalkan istana membawa pasukan sebanyak itu? Apa ada hal yang terjadi di luar istana sana? Tidak usah mencampuri urusanku. Urus saja urusanmu. Anabra! Apa yang terjadi pada Anabra? Tidak seperti biasanya dia bersikap seperti ini. Anabrang, Anabrang. Begitu mudah untuk menghasutmu. Anabrang, kenapa kamu menghalangi jalanku? Kakang, kembalilah ke istana bersamaku. Apa maksud kamu? Aku sedang menjalankan tugas. Menjalankan tugas dari mana? Kamu sudah melanggar kebijakan Paman Lembusora. Dan aku mewakilinya untuk membawamu kembali ke istana. Tidak. Aku tidak akan kembali. Kalau Kakang menolak, aku akan memaksamu. Prajurit, giring dia. Baik, Gusti. Anabra, hentikan ini. Baik, Kak. Kalau kamu tidak mau, prajurit, serang dia. We'll be right back.
memang satria sejati. Dan dia akan melakukan apapun demi kemajuan dan kejayaan Majapahit. Dan saya akan memanfaatkan situasi ini. Dari sini, Singolau. Tunggu. Kamu tetap menjalankan tugasmu. Merampok. Lalu, sebagian hutan yang sunyi seperti tidak ada kehidupan. Kemana keluarga dan yang lain? Apa mereka sengaja menahan diri agar terhindar dari kejar? Siapa itu? Aku. Kebuana. Sedang apa kamu di sini? Sama seperti muka. Aku sedang mencari Nyi Chloe dan yang lain. Apa Paman Lembu Sora mengetahui hal ini? Tidak. Anabel, kamu pergi meninggalkan istana tanpa mengetahui. Itu melanggar kebijakan. Apa bedanya dengan apa yang kakang lakukan sekarang? Apa yang membuatmu bersikap seperti ini kepadaku? Kamu terlihat seperti ingin bersaing denganku. Bukan aku yang memulai semua. Aku tahu. Kakang punya tujuan tersendiri. Apa tujuan? Aku tahu. Kakang menginginkan jabatan Mahapati itu bukan. Makanya kakang bertindak sesuka hati. Supaya kakang bisa menunjukkan kepada semua orang kalau kakang adalah penggawa yang hebat. Anabra, kamu telah menuduhku. Aku sama sekali tidak menginginkan jabatan itu. Karena kalaupun aku mau, aku merasa tidak pantas untuk mendapatkan jabatan Mahapati. Karena yang pantas untuk mendapatkan jabatan Mahapati itu adalah Paman Lembu Sora. Jangan memutarbalikkan kata hanya untuk menyembunyikan keinginan. Dari tindakan itu jelas mencerminkan keinginanmu yang paling dalam. Suara apa itu? Itu adalah prajurit kita. Mari kita. Da 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 da
Kita lihat saja siapa yang akan memenangkan pertarungan ini. Ayo kita kembali ke istana. Sendiko, Paman. Ada, gunakan gada itu. Bopo. Mada, Bopo akan membantumu. Terima kasih, Bopo. Ada apa, Mada? Sepertinya kamu terlihat gelisah sekali. Apa yang kamu pikirkan, nak? Mada memikirkan gada sakti itu, Biung. Seolah-olah gada itu memanggil Mada. Sedangkan Mada harus patuh pada Biung agar Mada tidak mencari gada sakti itu. Tidak usah khawatir, kalau Biung tidak mengizinkan, Mada tidak akan pergi. Mada, Biung izinkan kamu pergi untuk mencari gada itu, nak. Pergilah, ambil gada sakti itu. Benar, Biung. Benar, Mada. Biung sadar. Darah kamu adalah darah seorang kesatria. Tidak mungkin seekor singa melahirkan seekor kambing. Biung rela. Biung izinkan kamu menjadi seorang kesatria. Terima kasih, Biung. Pergilah ke Goa Kalonggeni, nak. Di sanalah Biung menyimpan gada sakti itu. Dasar tangan tidak berguna. Mengambil air saja tidak bisa. Menyebalkan. War, lihat War. Mantan jagoan kita sudah tidak berdaya lagi, War. Bahkan mengambil minum saja dia sudah susah, War. Dasar anak tidak berguna. Cepat, bodoh. Ambilkan air untukku. Kalau tidak, akan aku adukan pada bopoku. Waduh, sudah sekarat aja masih bisa merintah. Ah, War, ambilin minumnya tuh. Gak aja nih anak. Nih. Yuk. Perutku lapar nih, Jo.
kita cari makanan di kamarnya di Chloe aja liat. Siapa tahu dia masih menyimpan persediaan makanan aja. Iya, iya. Bener, War. Kebetulan perutku juga udah lapar. Buruan. Oh, kamu ikut-ikut aja. Ayo, ah. Kita cari makanan. Yuk, yuk. Berat dan hampa. Biung tidak usah khawatir. Mada bisa menjaga diri, Biung. Biung percaya itu, Nak. Semoga Sang Hyang Widi selalu melindungi kamu. Terima kasih, Biung. Iya, Nak. Mada pamit dulu. Mbok. Semoga dan Mada berhasil. Kamu hati-hati di jalannya. Biung akan selalu mendoakan keselamatan kamu. Namanya Jurang Grawah. Dia raksasa jahat, Bopo. Sebetulnya dia tidak jahat. Cuma gada itu adalah gada bertuah. Jika yang memegangnya tidak kuat, gada itu akan membawa aura jahat. Thank you.